Kau nak sangat ke aku raba Perdua Beza ni? Kereta dah ada depan sini dah. Dan aku sekarang dekat Perdua Bakar Tim lah. Lepas tu sekarang kereta ni pun bukan yang kereta lah baru sangat. Tapi kenapa korang nak sangat aku raba? Aku tak faham lah. Sebab kereta ni, kepada yang tak tahu kan, Perdua Beza tahun 2020 ini dah kirakan diorang punya latest model lah. Sebab korang tahulah Perdua sekarang dah bagi, baru je beritahu kita orang dia takkan meriliskan new model pada tahun ini. Tahun ini new model adalah Azia. Azia, kepada yang tak tahu, harga high spec tu sama harga dengan kereta ini tau, 49K tau. Kenapa korang nak ambil Azia yang baru memandangkan kereta ini lagi besar dan lagi cantik, lagi handsome dan banyak Insta famous pun menggunakan kereta ini? Kenapa korang nak ambil kereta itu? Kereta kecil. Ini kereta besar. Apa kata? Aku dah sampai. Jom. Terbaman Perdua Beza tahun 2022 ini, dan korang tahulah ini adalah kereta daripada showroom dan test car. Biasanya adalah yang high spec punya lah. Senang macam tengok kat atas ni ada ASA 2.0 high spec sahaja ada. Dan kereta ni dilengkapi dengan pelbagai gear up accessory yang sekian korang nampak tu. Bawah tu gear up dengan tepi-tepi, nanti aku tunjuk korang lah ada pelbagai gear up accessories. Dan aku sekali pandang dengan kereta ni kan, aku teringat sangat dekat Fendi Mojo. Sebab dia pun menggunakan gear up yang sama, tapi dia dah repaint lah, colour dah lain lah. Tapi still the same signature look lah. Inilah look yang korang boleh acah-acah dapatkan seperti si Fendi Mojo itu dengan menambahkan gear up itu. Oh, dengan DRL juga. Gear up saja ada DRL tau. Berbelah ke tepi, 15 inci hanya untuk AV spec sahaja. Cantik, 2 tone aku suka. Tu, 1.3 dengan stiker-stiker semua kan, korang tahu kan. Ah ya, ini kan kereta dah lock. Aku dah tahu dah style Perdua, kalau korang sekali dia akan unlock dekat situ saja. Yang ni tak boleh, dia akan lock. Jadi korang kena dua kali laju-laju, akan dengar bunyi beep dekat sini kan, lepas tu boleh buka. Ha, gitu. Kepada yang tak tahulah, tak tahu korang nampak ke tak, kat sini adalah tambahan gear up tau. Nampak ni, ini aku tak tahu apa function benda ini. Nak kata nampak cantik, boleh lah nampak macam sekeping macam tu sahaja, kalau lah dia yang dekat sini. Tapi ini adalah pre-install, memang ada setiap kereta yang korang beli pun ada. Tapi ni je, aku tak tahu kepada sesiapa yang nak add on tu, nampak unik ke, nampak cantik ke, nampak beza ke, macam tak adalah macam signifikan sangat. Contohnya spoiler ni, ha ni spoiler gear up, at least nampak lah kan, nampak tu. Daripada yang ini, aku tak tahu kenapa nak ambil itu. Kepada yang tahu, kalau beza korang adalah the latest 2020 model, tengok dekat sini. Ini yang latest sahaja ada. Dan okey, ini gear up lah. Gear up ni aku rasakan, gear up ni dia memberikan kereta ni bentuk dia nampak lagi cantik lah. Sebab ada dua tone design kan, macam di sini kan. Kalau korang tahu, biasanya adalah hitam ni sekeping sampai habis tau. Disebabkan ada potongan gear up ini, body colour sama dengan ini kan, dia nampak macam cantik tau. Macam ada dua tone, macam fuh cantik. Setelah dah pandang dua kali bentuk ni kan, aku rasakan bentuk beza ni. Okey, korang ignore stiker-stiker Tesco ni kan, aku rasa dia serabut sedikit dah. Sebab ada lambang ini, AV Eco Idol Dual VVT dengan beza sekali. Dia macam banyak benda macam serabut tau. Kenapa kau mention tau, tengok tu Ativa. Itu adalah mantebor dengan Ativa saja, dengan AV spec. Mana ada Eco Idol, mana ada DCVT dia tulis kat situ, tak ada kan. Dan juga kat sini Alza tu, tengok tu, dia tulis Alza dengan AV saja. Dah tak ada lambang-lambang lain, clean je, nampak cantik, minimalis. Tiba-tiba korang patah balik ke sini, ha ambil kau punya banyak lambang kat sini kan. Kat sini korang hati-hati ya, korang jangan pula tekan benda ni ya. Benda ni kamera tau, patahkan nanti bahal pula korang kena bayar. Butang dia dekat tengah, korang tolak, oh dia macam berat sedikit eh. Ha ni, ini signature beza. Kepada sesiapa yang cakap boot space beza kecil, boot beza kecil, boot beza kecil, kau main sini, kau main sini, aku sumbat kau kat dalam tu. Ha, ambil tray ini gear up accessory punya tau. Dan antara banyak-banyak tray boot aku nampak dekat market sana, aku rasa tray ini paling handsome. Tengok ni, aku rasa Civic ke Camry ke pun tak boleh fight. Cantik ni tray ni. And of course wajib, ush, mak kau, bapak punya besar punya lubang kat sini, letak apa-apa sekali pun, oi, bokeh lah tu. Dan space saver dekat belakang. Kita beralih ke belakang sini. Ah, ini gear up accessory juga, cantik. Dan yang ni juga scuff plate, gear up add-on juga. Dan ada lampu tau. Dan keempat-empat pintu semuanya ada. Nanti aku tunjuk kat depan tu juga. Dan ini aku suka. Ini kan antara gear up accessory yang paling aku suka dan paling aku akan add-on lah, selain bumper kan. Ini mat ini, aku bagi korang sedikit close up, tengok ni. Mat ini bukan saja nampak kemas, nampak cantik dan functional juga tau. Apa-apa barang-barang yang semua sumbat kat dalam situ dan senang dibersih dan juga tahan nasar. Aku nampak ni kan antara yang paling best lah daripada yang korang tahu mat-mat yang biasa-biasa tu aku tak suka. Yang ini tahan nasar cantik, tapi malangnya kena add on lah. Dan juga belakang sini, come on. Pada korang yang cakap beza ni, kalau korang yang tak pernah duduk beza, aku rasa you are missing out. Sebab kereta ni is sangat dan luas. Macam biasa, sound test.
It feels, tak tahulah, to me lah, mungkinlah dalam showroom sini mungkin bunyi dia akan kedap sedikit, tapi aku rasa macam lebih baik daripada Myvi. Aku tak tahu apa komen korang, ini better ke Myvi better? Dan juga apa yang aku suka kan, dia punya 60-40, dia punya toggle dekat sini saja tau, nampak tu lubang kat situ kan, korang tarik je. Dah, dan juga sangat ringan, sangat mudah aku tarik macam ni, satu tangan, dah 60-40. Letaklah apa-apa sekali pun barang korang, dan juga sini pun boleh lah. Dan juga adjustable headrest. Semuanya, ada jam kat sini. Ada jam percuma lah, geng. Kat sini luas, no need to say. Ada hook kat sini. Sini pun ada signature hook dan... kejap. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku tak pernah tengok beza ada armrest. What is this? Oh, yang ni gear up accessory. Armrest with USB port. Harga dia RM200 lebih. Maknanya, Perdua pun tahu armrest is actually a very important thing. Tapi kenapa dia orang tak nak alang-alang bagi? Sebab dia orang dah bagi aksesori. Sebab korang tahulah, benda-benda yang Perdua rasanya pengguna nak, dia akan bagilah. Contohnya ini, contohnya apa-apa sekalipun kan dia akan add on. Takkanlah dia nak mengeluarkan sesuatu yang tak diorang beli, betul? Jadi, kat sini, kenapa Perdua meng-add onkan armrest? Kenapa tak bagi terus eh? Is something very useful. Is something that I think everyone would need and won't complain kalau ada. Tapi dengan adanya armrest ini, yang ni dah aku rasa dah tak boleh function lah. Kau nak hook apa kat sini, teh tarik pun tak lepas bye, sebab ruangan tinggal ni je. Tapi yang bestnya, dia boleh adjust. Boleh buka tak? Boleh buka. Ada ruang lagi tapi tak sampai bawah lah, sebab bawah situ adalah di mana original cup holder kat situ kan. Jadi dia tak boleh sampai ke bawah lah, dia dekat sini saja. At least still very big and very useful. Lupa nak tunjuk korang, kat sini ada dua USB, so it's very useful lah. Bukan sahaja armrest lah, at least ada function juga kan. Dan juga kat sini boleh adjust lah, depan belakang boleh, dekat depan sini, atas sini pun, depan belakang pun boleh. Dia macam sangat licin, sangat senang lah, sangat mudah. But the quality is you need to put your correct expectation ya. Ni ha, scuff plate yang lebih besar dekat bahagian depan sini dan ada lampu. Berbalik, kita ada push start. Aku suka, dan push start on the right side is my favourite lah. Alamak, lupa. Pijak brake lagi sekali. Ambil kau 1.3 dan feels the same. Depan dan belakang feels the same. Aircon kasi on lu, tombol-tombol rasa dia. Surprisingly feels not bad. Feels solid. Feels better than Azia. Itu confirm. Aku boleh bagi tahu korang. Ini confirm. Dan juga yang ini tak ada Android Auto. Apple CarPlay, minta maaf. Tak ada. Dan aku boleh tengok dari sini lah. Walaupun ini adalah the newest model untuk Beza kan. Dia ada silver trim kat sini. Tapi still looks dated in the terms of, sebab screen di bawah sini. Biasanya korang tahu kereta-kereta zaman sekarang, screen sekarang dekat bahagian atas. Sebab kenapa? Sebab korang driving sini, korang nak tengok sini senang sedikit kan, daripada korang tengok sini lepas tu korang kena pandang bawah baru boleh nampak korang punya waist ke apa-apa sekalipun kan. Lebih senang, jadi nampak data. Ada orang drive lah. Tapi yang ni aku suka, tengok tu lampu putih bye, dan juga lampu, kejap aku zoom close up. Nampak tu lampu putih, cantik. Aku kat sini kan, aku cuma nampak ni je. Dia macam, this one looks very very standard punya aircon design. Tak ada langsung macam ada sikit chrome ke design ke apa. Macam, it's very standard lah, very standard. Dan juga butang ini nampak ni. Aku nampak butang ni besar, aku rasa ada makna tau, tengok ni. Size dia lebih kurang dengan push start, aku rasa ada makna tau. Tengok ni, ada silver lining kat sini, tapi kat sini tak ada. Macam sedih sedikit. Patah ke sini, fast of course. Dan juga ruangan dia is okay. Not too big, not too small, not bad. Yang ni bhai, yang ni aku sekali tengok aku dah jatuh cinta. Punya cantik, tengok ni. Macam ala-ala suite kat sini dengan half leather kat sini. Okay, come on lah, it's not the actual authentic leather lah, but still sekali tengok nampak mahal, nampak cantik tau. Dan juga ada lubang-lubang ventilation semua bagai kan. Fuh, kalau ni letak kat kereta aku dengan red stitching sekali, cantik bhai. Betul apa dia cakap. Atas sini lampu adakah? Tak ada. Ini sini pun tak ada. Oh ya, lampu dia kat sini. Lampu ni of course is kuning. Kat driver, tak ada. Exactly as Azia, dia tak nak bagi driver cantik dan menarik. Dia nak bagi driver tu biasa saja sebab tak nak bagi cermin. Walaupun ni tak boleh gerak, at least depan kerusi semua apa yang patut boleh adjust boleh lah. Depan belakang, atas bawah dan juga ini semua boleh lah. Tapi cuma ni je. Aku rasa kerusi dia macam kecil sedikit lah, macam tak ngam dengan kereta ini. Sebab kereta ni macam feels like luas lah. Aku rasa kalau kerusi ni lebih besar sedikit akan rasa lebih selesa lah bagi aku.
aku tak adalah kata besar sangat, but it's like 6-6 for me. Kalau katakan orang-orang yang XL dekat sana, aku rasa mungkin duduk sini akan kurang selesa lah. Tak tahu kepada komen korang, korang rasa? Okay geng, komen aku mengenai kereta ini, apa perasaan aku? Aku rasa kereta ini dia ngam dengan harga lah. Aku rasa lah, sebab korang tengok lah Azia sekarang harga dah berapa kan dengan kereta ini. Korang tengok, aku rasa suddenly this car feels very affordable and very priced very nicely tau. Sebab apa yang korang dapat, semuanya ada. Selain ini tak boleh gerak lah, but other than that is very good lah. Sebab boot dia pun besar, kerusi belakang pun okay. Seat ini walaupun kecil sedikit, but I think it's for S and M size, is ngam-ngam. Dan juga ada safety feature bagai kan. So I think it's a very complete package lah. Dan juga handsome semua kan. Dan abang Fendi Mojo pengguna kereta ni, tak perlu cakap apa dah lah. And of course, kepada korang yang nak usahakan kereta ini ataupun test drive, boleh cari Pro 2 bakal team dekat Jalan Klang Lama ini. And that is all for now. Thanks you guys so much. See you guys in my next video. Ciao. And of course, abang Fendi Mojo pengguna kereta ni, apa lagi, tak perlu fikir lama. Apa aku cakap ni? Kadang-kadang kan, otak ni kan, dia tak jalan tau. Kadang-kadang aku cakap lain, otak jalan lain. Jadi sebab tu dia macam, macam tu. Aduh.